Selamat pagi teman-teman para pecinta penghobi, kembali lagi di channel saya Galeri Hobi Deta. Kali ini kita masuk di segmen otomotif. Nah, kali ini teman-teman, di depan kalian sudah ada sebuah motor dari keluaran Yamaha, yaitu Yamaha Jupiter Z, yang tentunya tidak asing lagi di mata kalian karena motor ini pada zamannya adalah motor paling laris, bebek paling laris di Indonesia, teman-teman. Jadi untuk yang model yang satu ini adalah Jupiter Z serian atau generasi ketiga dari Yamaha, teman-teman. Jadi untuk sejarahnya, di awal-awal ada Yamaha mengeluarkan serian awalnya yang tidak disebutkan Z-nya, hanya dengan aksen Jupiter-nya saja, teman-teman. Dengan perbedaan yang sangat terlihat di bagian batok kepala atau batok lampunya, terlihat perbedaannya dia lebih slim atau lebih kecil, dan juga memiliki reflektor yang bening, teman-teman. Juga untuk sektor mesin, untuk generasi pertama hanya menggunakan 105 cc saja, teman-teman. Jadi untuk generasi berikutnya atau generasi kedua, dia sudah menggunakan nama Jupiter Z, sudah dengan penambahan stripping yang lebih bagus, dan juga sudah naik di bagian cc nya teman-teman. Jadi untuk generasi kedua sudah menjadi 110 cc, teman-teman. Nah, untuk generasi yang pertama, Jupiter dan Jupiter Z generasi pertama dan kedua, masih sangat lekat di pikiran masyarakat Indonesia dengan slogannya yang lain semakin ketinggalan, yang dibawakan iklannya oleh Mas Komeng. Yang maju Jupiter Z, yang lain pasti ketinggalan. Jadi motor dari yang generasi pertama dan generasi kedua juga sering disebut dengan nama Jupiter Komeng, teman-teman. Kemudian yang ini, yang ada di depan saya ini, adalah generasi ketiga, teman-teman, atau sering disebut Jupiter Burhan atau burung hantu, teman-teman, karena di bagian batok kepala atau di batok lampu ini benar-benar memiliki konsep seperti burung hantu atau kepala burung hantu, teman-teman. Dengan bagian pada headlamp lampunya memiliki aksen seperti paruh dari burung hantu, teman-teman, di bagian tengah-tengah ini, dan juga memiliki rating atau sen bagian kanan kiri seperti layaknya telinga dari burung hantu, teman-teman. Jadi ini adalah generasi ketiga. Generasi berikutnya ada yang juga disebut generasi dari Jupiter Z robot, teman-teman. Jadi dengan postur body yang lebih gambot seperti merobot, teman-teman. Jadi itu keluarannya dari tahun 2009 sampai 2012. Dan juga untuk generasi akhir itu dari 2012 sampai sekarang, tentunya itu masih menggunakan desain yang sama, namun dari sektor mesin sudah menggunakan teknologi injeksi pada mesinnya, teman-teman. Nah, karena sekarang di depan kita sudah ada Jupiter Z yang model Burhan atau burung hantu, jadi kita bakalan review motor ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini motor yang baru saja unitnya kita dapatkan. Ini rencananya mau dipakai sama paman saya, jadi paman saya baru membeli unit ini dengan harga yang cukup murah, teman-teman. Jadi motor ini walaupun keadaannya seperti ini, namun ini masih dalam keadaan original, teman-teman. Walaupun ada pecah di bagian reflektor depan, baret-baret di bagian belakang juga, di bagian body, namun ini masih dibilang memiliki harga yang masih stabil, teman-teman. Karena ini secondnya saja, sekarang untuk di kisaran harga di Bali ini masih dengan range harga 4-5 jutaan, teman-teman. Teman-teman, kembali lagi ke bagian kaki-kaki. Ini bannya sudah diganti sama yang punya sebelumnya. Ini bannya menggunakan ban merek FDR. Ukurannya lumayan besar ini. Ini ukurannya 300. Lebarnya depan belakang sama ini, teman-teman, ban, model bannya.
Dan juga ini masih menggunakan disc brake yang aslinya, teman-teman. Ini masih pakem sekali walaupun dari tahun 2006 sampai sekarang. Ini masih menggunakan model originalnya, teman-teman. Jadi ini masih layak sekali untuk dipakai karena juga dari sektor mesin masih sangat bagus, teman-teman. Balik ke bagian belakang, teman-teman. Jadi di bagian belakang ini, di bagian knalpotnya sedikit ada penyok baret-baret, teman-teman. Dan juga ada karat di bagian arem. Di bagian knalpot juga tentunya ada bagian karat-karatnya. Tapi motor dari tahun 2006 sudah wajar sekali, teman-teman, dengan keadaan seperti ini. Karena ini juga motor dipakai harian tentunya. Jadi rencananya paman saya membeli motor ini untuk membawa pakan sapi ke tempatnya dia bekerja, yaitu di ladang, teman-teman. Nah, untuk bagian headlamp atau lampu belakang, teman-teman, atau stop lamp, teman-teman, ini menggunakan lampu model Wolham seperti biasanya, teman-teman. Tapi ini sudah menyerupai LED, teman-teman, karena di dalamnya ada sebuah mika yang memiliki tombol-tombol seperti ini. Jadi kalau dihidupkan ini menyerupai LED, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat di dalamnya ini masih bohlam biasa, teman-teman, namun memiliki aksen tombol-tombol seperti ini, jadi menyerupai lampu LED, teman-teman. Keren sekali. Nah, balik lagi ke sektor mesin, teman-teman. Jadi ini mesinnya masih sangat halus sekali dan masih standar original, semuanya belum pernah dibuka, teman-teman. Jadi untuk baut-bautnya juga belum pernah dibuka sama sekali, belum pernah diturun mesin bahasanya. Dan juga filternya ini masih tersedia, masih seperti layaknya original, teman-teman. Sekarang kita coba. Nah, teman-teman, mesinnya sangat bandel sekali, masih halus juga, belum ada suara berisik di bagian mesinnya, masih sangat standar original, teman-teman. Sangat cantik sekali. Nah, teman-teman, walaupun motor ini sudah terlihat seperti ketinggalan zaman, jadi di tahun sekarang memang kebanyakan motor-motor matic yang keluar. Jadi motor ini memang sudah jarang sekali beredaran atau berkeliaran di jalanan kita. Tapi walaupun seperti itu keadaannya, motor ini masih sangat layak sekali untuk kita pergunakan, teman-teman. Karena motor ini juga sangat bandel sekali, hemat bensin juga, dan juga motor ini sih sangat bertenaga, teman-teman. Jadi walaupun ini dipergunakan di pedesaan untuk mengangkut-angkut barang dan juga dipakai untuk harian tentunya, tapi motor ini masih sangat layak sekali, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli motor ini, motor seperti ini, jadi kalian bisa browsing-browsing di marketplace, di Facebook juga masih banyak sekali teman-teman yang menjual dengan harga yang sangat murah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang memiliki kenangan dengan motor ini, semoga mengobati rasa kangen kalian dengan saya review motor lama ini. Karena jujur saja, motor ini juga memiliki kenangan tersendiri dari saya, teman-teman. Karena dulu waktu pada saat saya masih SMA, saya pernah menggunakan motor seperti ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya motor seperti ini atau Jupiter Z dengan serian ini, generasi ketiga, kalian bisa komen apakah motor kalian masih bagus. Bisa juga kalian berikan apa rasanya yang perlu saya restorasi dari motor ini, teman-teman. Jadi nampaknya ini bakalan kita restorasi juga biar lebih nyaman lagi. Kira-kira apa yang perlu, jadi kalian bisa klik di komen, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini, karena ini juga sudah cuaca lagi hujan. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video. Thank you.